Nadia Bryan kata mahu calon suami kuat agama. Pelakon Nadia Bryan mendedahkan dirinya ada menerima mesej peribadi di akaun Instagram daripada beberapa individu untuk berkenalan selepas mengeluarkan kenyataan dirinya sedang mencari calon suami beragama. Menurut laporan Cosmo, Nadia atau nama sebenarnya Nadia Najwa Mohamed Rashidi bagaimanapun enggan ambil pusing dengan mesej tersebut dan menganggap perkara itu sekadar gurauan dari peminat. Ramai sebenarnya yang mesej saya melalui Instagram dan ada juga ustaz yang katanya berada di Mekah turut berminat dengan kenyataan saya. Bagaimanapun saya tahu semua orang hanya main-main sahaja untuk konten di TikTok ataupun platform social media yang lain, jadi saya anggap mereka hanya bergurau dengan saya, tutur Nadia sambil tertawa kecil. Sebelum ini, pelakon drama Suri Hati itu pernah menyatakan hasratnya untuk mencari teman hidup yang mempunyai asas agama yang baik selain mampu mengharungi hidup susah senang bersama. Saya disua soalan tentang ciri bakal suami yang dicari, jadi saya beri kenyataan inginkan lelaki beragama, tetapi mungkin dalam penulisan, ada penambahan perkataan sehingga mengundang kecaman ramai. Sebagai wanita, mestilah kita inginkan lelaki yang mampu membimbing selain boleh mengharungi susah senang bersama. Namun saya akui, untuk berubah sebenarnya bergantung pada diri sendiri, jelasnya tenang. Pada masa sama, Nadia turut berharap supaya orang ramai mendoakan yang baik-baik serta mengakui dia sedang mempelajari dan mendalami ilmu agama namun belum bersedia untuk berkongsi perkara tersebut kepada peminat. Saya tahu ramai kata saya tak sesuai dengan orang alim sebab pakaian. Cuma apa yang boleh saya kata doa yang baik-baik, lagipun penampilan saya tidaklah keterlaluan. Jika kalian rasa keterlaluan, saya minta maaf, saya masih menjaga batas, tidak mengganggu sesiapa dan tahu menjaga diri dan saya berniat nak berubah menjadi lebih baik. Inisiatif mendekati agama seperti mengaji tidak pula saya berkongsi kepada orang ramai sebab benda baik ini biarlah saya sahaja yang tahu, ujarnya. Terdahulu, kenyataan Nadia yang mahu mencari calon suami kuat agama menerima sindiran daripada netizen yang disifatkan tidak sesuai disebabkan penampilannya yang dilihat agak seksi. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.